menyebabkan bakteri temporer. Jadi pada saat ini tidak ada perkembangan bakteri yang dapat kembali. Yang kedua adalah bakteri sidal. Bakteri sidal adalah zat yang mematikan bakteri secara permanen. Yang ketiga yaitu disinfektan. Disinfektan adalah bahan-bahan zat kimia yang digunakan untuk mematikan mikroorganisme patogen pada benda mati. Yang keempat yaitu steril. Steril adalah bebas dari kehidupan mikroorganisme patogen. Yang terakhir yaitu septik. Septik adalah adanya bakteri patogen di dalam jaringan hidup yang dalam suatu proses infeksi. Mekanisme kerja dari zat anti mikroorganisme. 1. Perusakan DNA. 2. Denaturasi protein. 3. Yaitu gangguan pada gugus sulfidril. Yang keempat yaitu antagonisme kimiawi dan perusakan pada dinding sel bakteri. Satu, ruang lingkup mikrobiologi. Dua, kedudukan mikroba dalam kehidupan. Yang ketiga yaitu klasifikasi mikroba. Yang keempat, metode dalam mikroba. Yang kelima, pewarnaan struktur sel. 6. Medium biakan. Dan yang ketujuh yaitu teknik biakan murni. Yang pertama yaitu taksonomi, terdiri dari virologi, bakteriologi, mikologi, fikologi, dan protozoologi. Kedua yaitu habitat, terdiri dari mikrobiologi air, udara, tanaman, dan tanah, serta mikrobiologi derma atau ternak atau pangan. 3. Problema dasar, terdiri dari ekologi mikroba, fisiologi mikroba, biokimia, dan genetika mikroba. Mikrobiologi terapan, terdiri dari mikrobiologi kesehatan, pangan, industri, lingkungan, dan geologi. Kemudian, kesenjataan, dan analitik. Prokariota adalah makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti sel atau krayon. Eukariota memiliki membran inti sel. Archaea adalah kerajaan-kerajaan mikroorganisme bersel satu. Archaea atau dunia Archaea memiliki dua pilum. Bakteria atau dunia bakteria memiliki 23 pilum. Bakteria atau SSP maju ada 4 dunia. Pilum. Kista terdiri dari protozoa, slime molds, water molds, dan alga. Antae atau tumbuhan, mamalia atau hewan. Kista adalah mikroorganisme eukariotik yang bukan hewan, tumbuhan atau fungi. Mereka pernah dikelompokkan di dalam satu kerajaan bernama protista. Ini sekarang tidak dipertahankan lagi. Kingdom Animalia, Plantae, Protista, dan Virus. Mit, ribosom, membran sel, sitoplasma, dinding sel, kapsul, pili, nukleoid, flagelum. Di sini saya telah menggambarkan gambar sel prokariotik yaitu ada plasmid, ribosom, sitoplasma, membran sel, dinding sel, kapsul, nukleoid, flagelum, dan pili. Di sini ada sebuah gambar sel eukariotik yang terdiri dari kasa ribosom, retikulum endoplasma, nukleoid, lisosom, aparatus Golgi, sentrosol, sitoplasma, membran sel, mitokondria, dan retikulum endoplasma. Struktur sel mikroba tanpa organel yaitu bakteri dan archaea prokariotik. Membran
lembaran sitoplasma, dinding sel, flagella, cilia, sul dan sel layer, kleoid, kromosom bakteri dan archaea, posom 70S, endospora dan exospora. Terendah atau prokariotik, bakteri, rickettsia dan chlamydia, mycoplasma, archaebacteri, anogen, halofil ekstrim, termoacidofil. Sta tinggi terdiri dari algae, protozoa, jamur, dan jamur berlendir. Dan antara protista tinggi dan protista rendah. Protista tinggi membran sel diselubungi oleh nukleus, nukleolus, nukleid, kromatin, dan kromosom. Kulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar, badan Golgi, lisosom, mitokondria, endoplasma, uniseluler, multiseluler, protista rendah, struktur sel bilik sederhana, dan inti sel tidak diserupai oleh membran inti. Inti sel terdiri dari kromosom tunggal yang panjangnya kira-kira 1 mm dalam keadaan terbuka. Plasma di dalamnya tidak terdapat organel sel yang lengkap seperti sel eukariotik. Mitokondria tempat pembuatan ATP secara respirasi aerobik. Kloropas tempat pembuatan ATP secara fotosintetik. E tempat sintetis protein. P Golgi pemaketan materi yang dikirim keluar. Vakuola tempat penyimpanan air, alat pencernaan, dan penyimpanan materi. Probody mengandung enzim degradatif. Nukleus tempat penyimpanan informasi genetik. Empat kategori, 35 grup. Kategori pertama yaitu Eubacteria gram negatif dan dinding sel 1-16. Eubacteria gram positif plus dinding sel 17-29. Kategori 3, Eubacteria tanpa dinding sel 30. Kategori 4, Archaebacteria 31-35. Juga terdiri dari 7 divisi. Divisi yang pertama yaitu Cyanobita, alga hijau, biru. Divisi kedua, Chlorobita, alga hijau. Divisi tiga, Eucleobita. Divisi keempat yaitu Pyrobita, alga api. Divisi kelima yaitu Cirrhizobita, alga kemasan atau bersih. Divisi keenam, Peyobita. Divisi ketujuh, Rhodobita, dan alga merah. Kemudian jamur. Jamur terdiri dari 2 divisi. Protozoa terdiri dari beberapa kelas, yaitu kelas Isopoda, kelas Mastikopore, kelas Ciliata, dan kelas Protozoa. Kemudian virus, kelompok virus yaitu ada 2, kelompok virus ADN dan RNA. Kemudian bakteri. Bakteri berkembang biak dengan pembelahan biak. Bakteri yang merupakan sel tunggal akan membelah menjadi 2. Sel anak yang identik, pembelahan biner dimulai ketika DNA atau reaksi ribonukleotisin bakteri membelah menjadi 2 atau prokariot. Bakteri termasuk prokariot karena tidak memiliki inti sejati karena tidak adanya membran inti. Inti sel hanya merupakan
Visio, Cyanobita, Chlorobita, Chrysobita, Pyrobita, dan Euglenobita. Fungi dari algae sebagai pakan alami ikan sebagai bioindikator pencemaran perairan. Kemudian ada fungi. Fungi merupakan dekomposer bahan organik dalam suatu ekosistem akuatik, berfungsi sebagai pengurai utama dari bahan yang mengandung selulosa dan lignin atau jaringan tanaman dan hidup atau jaringan tulang serta merupakan kelompok organisme yang berfilamen non fotosintetik bersifat saprofitik dan parasitik, memiliki habitat yang luas yaitu tanah, air tawar dan laut, berproduksi dengan spora, tunas, pembelahan sel atau fragmentasi talus. Fungsi dapat menyebabkan berbagai macam jenis penyakit ikan, terutama pada kondisi kualitas yang buruk dan terhadap luka pada tubuh ikan. Kemudian ada protozoa. Fungsinya yaitu sebagai bioindikator dan pengendalian pencemaran perairan atau bioremediasi sebagai parasit ikan. Kemudian ada metode dalam mikrobiologi yaitu 1. Sterilisasi secara fisik, secara kimia, dan secara mekanik. Yang kedua yaitu mikroskopis. Mikroskopis cahaya atau pembesaran 1000-2000 kali. Kemudian ada mikroskop elektron dalam pembesarannya yaitu 200.000-1.000.000. Sekian dari saya. Di sini saya pun sedang belajar untuk membataskan diri dan menjadi generasi yang baik. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan diri untuk melihat video yang telah saya buat. Coronavirus. Coronavirus berasal dari bahasa Yunani corona yang artinya mahkota matahari. Bagaimana sejarahnya? Awal mula coronavirus itu berasal dari daerah Wuhan di Cina. Mengapa terjadi di sana? Karena lingkungan dan budaya di sana yang kurang memperhatikan tentang kesehatan dan kebersihannya. Coronavirus yang dikenal dengan novel COVID itu corona virus disease. Bagaimana dengan gejalanya? Gejalanya yaitu badan lemas, suhu tubuh naik, sulit dalam pernafasan, dan susahnya makan. Bagaimana cara mencegahnya?